Jangan seperti orang-orang liberal nyembah kepalanya, ya menyembah kepala. Kalau masuk di akal tak ikuti, kalau enggak dibuang. Orang-orang liberal kan gitu ah, ya, mereka mengaku sebagai ilmuwan cendekiawan. Kalau enggak masuk di akal ditolak. Sebenarnya faham liberal yang menseberorkan otak ini itu sebenarnya fahamnya orang barat yang kecewa terhadap agama Kristen terhadap kitab mereka Bible karena ketika ya, ilmu pengetahuan berkembang di barat mereka melihat ajaran mereka di Bible itu Injil mereka ya, itu gak cocok sama sekali dengan fakta ilmiah gak cocok dengan fakta ilmiah akhirnya ditinggal agamanya gak wis iki apa agama yang gak cocok dengan fakta ilmiah akhirnya dipilah-pilah cocok nang kepalanya diambil enggak dibuang itu pandangan orang-orang liberal terhadap agamanya orang-orang kafir sana ada orang-orang Islam belajar sama orang-orang kafir yang mereka sudah skeptis ragu terhadap agamanya akhirnya belajar sama orang-orang kafir mereka memandang agama Islam juga seperti orang-orang kafir Yahudi Kristen memandang agamanya jadi diakal dikaji ntar kebenaran agama ini relatif gak mutlak diuji dulu kalau diuji benar berarti ya kita ikuti kalau enggak kita tinggal kafir disik jadi sebenarnya kalau Islam sih gak takut untuk dibuktikan secara ilmiah Sekuatnya kepalamu untuk membuktikan kebenaran agama Islam ini bahkan di sana ada yang kepalamu belum bisa menjangkau tapi kemudian memposisikan agama Islam sebagai kebenaran yang relatif ini kafir disik kita boleh silahkan kamu kaji gaj untuk memperdalam keyakinanmu tentang kebenaran Islam bahkan kita ditantang wa in kuntum fi raibim ala abdina fa'tu bisuratin mithli kalau kamu ragu dengan kebenaran silakan kamu bikin kitab yang kandungannya isinya secara ilmiah dan sebagainya seperti ini lo ditantang kita kalau sama Al-Qur'an sama Allah Subhanahu wa taala adakah Al hal Dan ini adalah orang-orang liberal ya, Mereka tidak percaya dengan kebenaran agama Dan kalau untuk konteks agama Kristen atau Bible Kita juga seperti itu artinya Itu kitab yang sudah diroba Maka itu baik, -baik kita katakan Bible saja Jangan Injil, kalau Injil memang asli dari Allah ya, Sudah diroba, mungkin itu yang diroba-roba itu Yang kemudian tidak sesuai dengan fakta ilmiah Lah orang-orang liberal kalau diperintah oleh Allah SWT, enggak dikerjakan, diakalno diisi, diakalno, dilarang minuman keras, kenapa dilarang, diakalno. Ini iya, dilarang kalau di negara Arab, dilarang panas di sana, tapi kalau di negara Barat, kita dilarang, Wong di negara itu adem, ini bisa mendinginkan badan akhirnya diakal akalnya mau merasa lebih pintar pada Allah Subhanahu wa taala. LGBT. orang-orang barat maunya LGBT atau LGBT. gunung LGBT. LGBT itu gaya hidup orang-orang kafir sana. Penyimpangan seksual. L itu lesbian. GBT. Gitu gay kai itu apa seneng wedok seneng abek wae wedok itu lesbian gay itu lanang seneng abek lah lanang normal enggak iki normal koslet iki <laughs> ya koslet abiosek bi itu biosek Senang segala macam ya senang lanang senang wedok ya campur wes bahkan abe embek seneng abe embek seneng abe mau seneng bisa nanti bis, penyimpangan seksual kaluan ti transgender transgender itu ya tadi lanang ya tadi wedok kadang celonoan kadang rokan gitu ya LGBT sama orang-orang liberal itu wah ini adalah hak asasi manusia ini wajar-wajar saja orientasi seks manusia itu padahal ini penyimpangan ini enggak genar apa ini kemudian mereka berdalih kan Allah melarang ya hubungan sesama jenis itu kan penyimpangan wasa asabila perzinahan dilarang itu juga termasuk wasa asabila penyimpangan jalan yang menyimpang LGBT begini itu LGBT lesbian gay itu dilarang itu itu untuk zaman Nabi Nuh dulu di zaman Nabi Nuh itu dilarangnya di zaman Nabi Nuh kenapa karena umatnya Nabi Nuh itu sedikit lah kalau di zaman Nabi Nuh itu laki kawin sama laki perempuan kawin sama perempuan punah nanti umatnya Nabi Nuh itu gak berketurunan makanya dilarang supaya umatnya itu tetap ada gak punah populasinya laki disuruh kawin sama perempuan perempuan suruh kawin sama laki supaya beranak pinak jadi dilarangnya itu untuk zamannya Nabi Nuh bukan untuk kita sekarang kalau untuk Indonesia itu mestinya dianjurkan kawin sesama jenis itu uang, uang, uang ini liberal ini jadi dianjurkan kawin sesama jenis karena ini bisa menjadi program unggulan untuk KB ya apa mau? untuk mengurangi kepadatan kepadatan penduduk penduduk jadi supaya enggak penduduk Indonesia kan tumbuh besar ya bisa satu tahun itu lima juta tambahnya penduduk Indonesia ini ya, kalau umpama umat Indonesia itu dianjurkan kawin sesama jenis itu bisa jadi program unggulan untuk warga berencana nah edan eh, ini lah ini jadi perintah dan larangan Allah tidak kunjung dikerjakan tapi diolah sama otaknya nah untuk bilamin ini hamba yang membangkang pada Allah